Salam santun, salam seduluran, salam akal waras. Polemik di keluarga PSHT semakin hari semakin menunjukkan jati dirinya masing-masing. Siapa yang salah dan siapa yang benar? Ambisi-ambisi untuk menguasai segala aset juga sudah mulai terlihat. Ibarat bangkai yang disembunyikan akhirnya tercium juga baunya. Satu demi satu akhirnya warga PSHT dengan sendirinya menyadari tentang kebenaran. Kelas 41 yang diunggul-unggulkan dan dibumbui narasi dan sugesti agar pengikutnya bisa terbius tentang kelas 41. Pada akhirnya banyak warga PSHT yang paham tentang kelas 41. Kelas 41 hanya sebagian kecil hak PSHT yang dirampas oleh kaum-kaum yang berambisi menguasai aset PSHT. Toh pada akhirnya kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Satu demi satu warga Punjer yang sadar akhirnya kembali ke PSHT. Kali ini warga PSHT Punjer kembali kepada PSHT yang sah. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Salka Putra Nesa, tempat tanggal lahir Sukoharjo 25 Desember 2001. Alamat Kudung Bagi RT 1 RW 2. Bahwa saya mengikuti latihan PSHT Pusat Madiun Rayon Gentan Ranting Bagi Cabang Sukoharjo di pengurusan Mas Purjoko Paluh 17. Dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, saya telah kembali ke pengurusan Paruh 16 yang diketuai oleh Kang Mas Muhammad Taufik. Demikian surat pernyataan ini saya tulis sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun di Padepokan Ranting Bagi 03 April 2023. Hei!